Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor telah menerima panggilan kecemasan mangsa lemas di kawasan ini pada jam 22.11 iaitu pukul 10.11 malam tadi, dan kita telah sampai lebih kurang dalam masa 17 minit kemudian, dan gerakan mencari dan menyelamat mangsa dijalankan dengan komprehensif sekali, dengan baik sekali, yang mana kita telah menjumpai mangsa pada jam 2.35 petang. Kekuatan anggota pada hari ini adalah seramai 37 orang termasuk daripada agensi-agensi lain, termasuk daripada pihak polis dan pihak APM. Dan kita telah juga gerakkan pasukan PPDA kita untuk ke lokasi dan demi untuk mencari mangsa yang lemas lah. Kesukaran mencari dan menyelamat di kawasan ini, apa yang kita kenal pasti adalah kawasan ini adalah bawahnya adalah sedikit berselut, dan kesukaran kita adalah kerana cuaca bukan pada hari malam iaitu gelap lah. Dengan kedalaman tasik sedalam 3 meter, ia menyukarkan sikit proses mencari dan menyelamat kita, dan juga ditambah dengan mencari dan menyelamat kita berlaku pada waktu malam.